minta izin istrinya mau dioperasi. Wih, jangan, kata saya. Ini masalahnya bukan duitnya, ini masalahnya barang bagus di bedel. Ini kan ciptaan Allah, pasti ada efek sampingnya. Kata Pak Dokter, kalau nggak dioperasi kemungkinan 50-50. Kemungkinan 50% hidup, 50% mati. Nanti dulu dok, istri saya nyempring minta operasi, takut. Saya mau sholat dulu. Saya sholat 2 rakaat, Bapak Ibu depan dokter. Habis sholat 2 rakaat, dibacakan di perut istri. Hanna waladat Maryam, wa Maryamu waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. 7 kali baca, bacakan salawat Nabi, tiupkan di perutnya, bayinya yang ngajak keluar. Sekali nyeder, 2 kali ngembat, 3 kali brojol. Alhamdulillah, dokternya geleng-geleng pala. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu susah melahirkan, telpon saya. Ya bukan saya yang datang, nanti saya ijazahkan bacaannya. Suruh suaminya yang membacakannya. Kalau operasi itu bikin sugih dokternya, Pak. Kalau dokter ngomong 50% hidup, 50% mati, dokter cari duit. Segala urusan 50% yang negatif, hasilnya 50% yang positif. Itu dokter cari duit. Tapi kalau dokter ngomong, mau gak mau dioperasi, gak ada cara lain lagi, itu baru benar. Berarti dokter-dokter mau nolong kita. Balik lagi Bapak Ibu, Nabi kita lahir dalam keadaan gampang. Bahkan lahirnya dalam keadaan sujud. Umumnya kan bayi lahir dalam keadaan tengkurap. Ya Pak ya? Loh? Kedengeran suara saya? Umumnya bayi lahir dalam keadaan tengkurap. Ini Nabi lahir dalam keadaan sujud, sudah dalam keadaan disunat. Ini buat menjawab pertanyaan ada bapak-bapak yang iseng, Pak Ustaz, yang nunat Nabi kita siapa ya? Jadi pengen tahu, hebat itu nunat. Jawaban yang benar Bapak Ibu, Nabi kita lahir sudah dalam keadaan tersunat. Nabi Nuh, Nabi Idris alaihi wassalam lahir ke muka bumi ini sudah dalam keadaan tersunat. Nabi Adam alaihi salam diciptakan sudah dalam keadaan disunat. Yang belum disunat sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya disebutkan dalam Sahih Muslim, yang pertama kali diperintahkan sunat Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam nyunat awa'i diwi. Jadi